Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jatan kuasa surah ini di atas, usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah, diduakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada malam ini. Jadi pada malam ini tuan-tuan, sebagai makluman, kita tidak akan menelusuri kitab kita kerana memberi laluan melihat kepada beberapa perkara yang ingin saya ketengahkan merujuk Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Manakala bicara kita berkisar melihat kepada beberapa ibadah yang menjadi keutamaan kita sepanjang Ramadan, terutamanya pembacaan Al-Quran. Di sini kita ingin menekankan tentang beberapa kaifiah, cara untuk kita menekuni bacaan, terutamanya merujuk kepada apa yang disebut oleh kita dengan tadarus Al-Quran sepanjang Ramadan. Terlebih dahulu kita ingin melihat apakah yang dimaksudkan dengan tadarus. Tadarus ianya melihat kepada pembelajaran yang memerlukan kepada dua pihak, pihak A dan juga pihak B. Bila sebut pembelajaran ataupun pengajian, semestinya ianya memerlukan kepada pengongsian. Biasa kita menyebut tadarus, diistilahkan di sisi kita, bacaan seorang demi seorang. Adapun tadarus, melihat daripada istilah bahasanya, ianya memerlukan kepada pengongsian dan pengajian. Dalam erti katanya, seperti mana apa yang kita wujudkan hari ini, cuma memerlukan seorang pemandu. Dalam grup tadarus kita tuan-tuan, saya yakin mungkin tuan-tuan dah ada grup. Ustaz, grup saya dah 10 tahun. Kami dah 20 tahun, grup kami. Orang lama. Okey, bagus. Alhamdulillah kita teruskan. Cuma kita memerlukan seorang pemandu. Yang mana pemandu tersebut semestinya lebih mengetahui tentang Al-Quran jika dibandingkan dengan ahli-ahli yang lain. Kita ramai-ramai 10 orang, seorang mesti ada yang lebih daripada orang lain untuk memandu daripada segi bacaan serta penghayatan daripada bacaan. Tuan-tuan, bila hanya melihat kepada bacaan semata-mata tuan-tuan kita baca, sebab kita ada sasaran malam 20 kita nak khatam, tak apa, teruskan. Cuma di sana kita memerlukan kepada sedikit pengongsian, mesti ada. Terutamanya petikan daripada ayat-ayat Al-Quran, bahkan melihat kepada terjemahan yang kita lihat. Nukilan daripada bicara ini tuan-tuan, memerlukan seorang pemandu. Hal ini bersesuaian melihat bab yang dinukilkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dengan katanya, babun istihbabu qiraatil qur'ani ala ahli al-fadli wal hudzaqi fi wa in kana al-qari'u afdala min al-maqru'i alayh. Bab disunatkan membaca Al-Quran kepada mereka yang mempunyai kemahiran. Kita baca Al-Quran kepada seorang yang memang mahir daripada kita.
dan kepakaran di dalamnya. Sekiranya seorang pembaca itu lebih baik daripada orang yang dibaca kepadanya. Makna apa tuan-tuan? Okey. Di sini Imam Muslim rahimahullah ta'ala menggariskan dua poin utama pada bab. Disunatkan kita membaca Al-Quran kepada seorang yang lebih berpengetahuan. Dalam erti katanya, suasana yang ingin kita wujudkan dalam tadarus, pastikan seorang itu lebih hebat bacaan daripada kita semua. Ada seorang yang boleh menegur, baik daripada segi hukum, baik daripada segi hukum bacaan, baik daripada segi pengertian bacaan. Bahkan dia ada kepakaran pada bab itu. Supaya tuan-tuan, bacaan kita baru kita rasa, oh ada perbezaan jika dibandingkan dengan bacaan sebelum ini. Ada orang yang betulkan bacaan kita, ada orang yang betulkan semula sebutan huruf terutamanya. Dan sekiranya pembaca itu lebih baik, maknanya dia yang lebih daripada kita tadi, dia mesti menunjukkan cara bacaan yang betul. Cara bacaan yang betul, dia tegur ahli, kemudian dia juga mesti menunjukkan cara bacaan yang betul melihat kepada bacaan tersebut. Okey. Manakala bab di atas, di antara bab yang jelas, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengetengahkan kepada kita di antara cara teknik kita mempelajari Al-Quran, mesti ada panduan daripada seorang yang berkemahiran. Contoh tuan-tuan, malam esok kita punya perancangan tadarus kita. Kita merancang yang mana malam esok kita hanya akan memulakan bacaan melalui bacaan suratul Fatihah yang akan dibaca oleh semua ahli. Ahli grup kita semua akan membaca suratul Fatihah. Kenapa pula nak baca suratul Fatihah? Kerana suratul Fatihah adalah bacaan rukun dalam solat. Jadi pemandu tadi mesti dia menunjukkan terlebih dahulu cara bacaan yang betul. Tuan-tuan, mungkin kita boleh hidupkan sedikit kita punya grup tadarus ke tuan-tuan. Jika dibandingkan dengan sebelum ini, ini sedikit pengongsian. Kami di Seksyen 17 Shah Alam, kami pernah mewujudkan tadarus tuan-tuan. Kita buat program tadarus biasanya dihadiri oleh jemaah lebih daripada 150 orang. Bukan sikit. Kita grup, kita wujudkan banyak grup tuan-tuan. Grup yang lama tu tak apa, biarkan, teruskan. Dan kita grup, wujudkan juga grup pemuda dan juga grup khas untuk ayat-ayat lazim. Ayat lazim datang mana pula? Mana dia orang tak baca apalah, tak baca. Ayat lazim je. Kenapa? Kerana mereka tidak mampu untuk membaca Al-Quran manakala mereka biasa dengar ayat lazim. Jadi tidak menjadi permasalahan kepada mereka untuk membaca ayat lazim, cuma kita betulkan sahaja. Manakala grup-grup yang kita wujudkan tak lama, sekejap, 15 sehingga 20 minit je. Yang lama tu tak apalah, yang setiap malam satu juzuk itu teruskan. Cuma kita ada grup-grup yang lain, grup Iqra' pun ada. Begitu juga muslimin dan juga muslimat, itu yang kita wujudkan. Alhamdulillah, biasanya sambutan kita begitulah. Sebab kita faham ada jemaah yang tidak boleh membaca. Kita wujudkan grup khas untuk dia. Secara tidak langsung, tadarus kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah, ini di antara apa yang kita cuba untuk jemaah kita, bukan hanya mengkhususkan kepada kelompok tertentu, bahkan kita juga mensasarkan kepada kesemua jemaah. Ada grup pemuda, ada dia, kanak-kanak pun ada grup dia, begitu juga musliman. Jadi tuan-tuan, kita mulakan dengan ta'aruf. Cuba kita mula dengan cara baru. Esok kita mula dengan ta'aruf dulu, pengenalan, perkenalan di antara ahli. Okey, saya Haji Mat bin sekian-sekian-sekian, saya berasal daripada sekian, apa semua. Kita mula dengan itu dulu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dengan sesama kita, maaf saya sebut tuan-tuan, yalah kita, kita tak tahu kawan kita asal daripada mana. Sekurang-kurangnya kita kena tahu sedikit makanan yang disuka, minuman yang disuka, sekurang-kurangnya untuk kita mengenali di antara satu sama lain. Kemudian langkah berikutnya, kita mulakan terlebih dahulu dengan suratul Fatihah. Kenapa nak suratul Fatihah pula? Okey tuan, kerana surah ini menjadi kewajipan, kelaziman setiap manusia, setiap mereka yang mengaku Islam wajib membetulkan suratul Fatihah. Kerana bacaan itu adalah rukun. Bacaan tersebut adalah rukun tuan-tuan. Jadi ianya perlu dibaiki. Pemandu dia menunjukkan cara. Dia menunjukkan cara. Okey, kita baca suratul, saya baca dulu, nanti saya nak dengar setiap daripada semua kita membaca suratul Fatihah. Sekurang-kurangnya kena ada tuan-tuan. Yang mana, oh baru kita faham, rupa-rupanya kita ada banyak juga kesalahan, terutamanya dalam bacaan
suratul Fatihah. Okey. Manakala Imam Muslim rahimahullah, sekarang Ustaz, macam saya segan sebenarnya, saya tak pandai nak baca. Okey tuan, begini. Saya mungkin boleh cadangkan. Tuan mungkin boleh declare. Kita masuk dalam satu grup. Okey, kita kata pada awal begini, saya sebenarnya saya tak nak baca. Saya hanya nak dengar sahaja. Ha, saya hanya nak dengar je, saya tak nak baca sebab saya ada masalah sedikit dalam bacaan. Jadi saya nak follow group, manakala saya hanya ingin mendengar bacaan semata. Bab itu kita akan bicara nanti, pada bab selepas daripada ini. Jadi kita lihat, bersesuaian pada bab yang dinukilkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim menguatkan bab yang dinukilkan oleh beliau melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda kepada Ubay, "Inna Allah amarani an aqra' 'alaik." Qala, "Allahu sammani lak." Qala, "Allahu sammaka li." Qala, "Faj'al Ubay yabki." Daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda kepada Ubay, sesungguhnya Allah mengarahkanku untuk membaca Al-Quran kepadamu. Kata Rasulullah kepada Ubay, sesungguhnya Allah mengarahkanku supaya aku membaca Al-Quran kepadamu. Tuan-tuan, Ubay terkejut tuan-tuan. Siapa yang tak terkejut? Namanya disebut oleh Allah, kemudian diarahkan pula kepada Rasulullah untuk membaca Al-Quran kepada sahabatnya. Tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab kembali bertanya kepada Rasulullah, Allah, Allahu sammani lak, betul ke Allah yang menamakanku kepadamu? Lalu baginda alaihi salatu wasalam bersabda, Allahu sammakali, ya Allah yang menamakan engkau untukku. Maknanya khusus daripada Allah mengarahkan Rasulullah supaya membaca Al-Quran kepada sahabatnya, lantas membuatkan Ubay menangis. Okey, kita lihat hadis di atas, tak ada nampak macam sedih pun, tapi tuan-tuan, Ubay menangis. Ceritanya kami tak nampak macam cerita biasa kita tengok. Tiba-tiba Ubay boleh menangis, kenapa? Tuan-tuan, tangisan di sini adalah tangisan keharuan dan kegembiraan. Tuan, siapa yang tak seronok tuan? Allah menyebut nama dia, kemudian pengkhabaran itu datang daripada Rasulullah. Tuan-tuan, siapa yang tak suka? Siapa yang tak suka tuan-tuan? Melainkan kita pasti gembira sekiranya kita berada di tempat Ubay. Rasulullah diarahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran kepada Ubay. Tuan-tuan, menangis dia. Manakala kefahaman yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut menyatakan kepada kita, iaitu tuan-tuan, kita semestinya mendengar bacaan mereka yang ada kepakaran. Rasulullah Al-Quran diturunkan kepada baginda, manakala baginda memperdengarkan bacaan baginda kepada sahabatnya. Ini juga di antara teknik yang baik melihat kepada bacaan. Yang kita faham maknanya, pemandu ataupun guru kita tu mesti betul lah bacaan dia. Of course, semestinya tuan-tuan. Semestinya. Ini saya yakin tuan-tuan juga pernah berhadapan dengan situasi ini. Tuan-tuan, bila kita uruskan surau, masjid, yalah, kita faham dan kita dikunjungi oleh sahabat daripada tafsir-tafsir Al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan, bahkan kita pernah berhadapan guru mudir tuan-tuan, mudir tahfiz, dan dia juga mengajar Al-Quran sedangkan bacaannya dalam solat tuan-tuan tak baik. Tuan, inilah kesan yang sampai kepada anak murid. Kalau itulah bacaan dia, macam mana kita pun terfikir, macam mana bacaan anak murid dia kalau itu bacaan guru. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita amat bersetuju dengan pendekatan yang digariskan, terutamanya oleh Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam Selangor, tuan-tuan, meletakkan beberapa syarat terutamanya dalam bab pembelajaran dan pengajian Al-Quran, juga mesti mempunyai tauliah daripada Majlis Agama. Tuan-tuan, beza tuan-tuan, bila kat tauliah, dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan. Ada yang Al-Quran sahaja, ada yang fardu ain, ada fardu ain dan juga Al-Quran, ada fardu ain ceramah dan juga Al-Quran, beza. Jadi dalam bab itu tuan-tuan, kita amat bersetuju dengan pendekatan. Kenapa? Sebab kita sayang. Kita sayang tuan-tuan, anak murid, apa semua, jemaah. Rupa-rupanya dia tidak berkemahiran dan menekuni di dalam bacaan, sedangkan dia mewujudkan pusat pengajian. Tuan-tuan, kesannya kepada anak murid.
melihat kepada bacaan tadi. Jadi hadis ini menggariskan kepada kita, tuan, pendorong, pemandu, guru semestinya mempunyai kepakaran. Ustaz, kejap, kami ni mana tak tahu sangat. Jadi dengan apa yang diceritakan itu, kami ingat yalah, itu seperti mana apa yang digariskan. Okey tuan, sebab itu kita bersangka baik dengan tauliah yang diberikan. Okey, jadi bab tadi jelas, Rasulullah membaca Al-Quran kepada sahabat, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, menunjukkan kepada kita bacaan yang terbaik adalah bacaan contoh daripada seorang guru kepada muridnya. Okey, kemudian bab berikutnya, kembali kepada persoalan tadi. Saya ni, kita masuk dalam segrup, kita, yalah tuan-tuan, sebab kita mendengar Al-Quran pun dah cukup baik, kita boleh follow bacaan Al-Quran pun tuan-tuan dah cukup baik tuan-tuan. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, petikan daripada Suratul Anfal juzuk 9 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat keterangan, keterangan Allah, ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka. Menunjukkan kepada kita, bila kita dengar Al-Quran saja tuan-tuan, iman kita meningkat. Maknanya bila kita mendengar Al-Quran, kita berada dalam kelebihan dan kebaikan. Jadi bab ini Imam Muslim rahimahullahu taala menukilkan, babun fadlu istima'i al-Quran wa talabi al-qira'ati min hafizihi lil-istima'i wal-buka'i 'inda al-qira'ati wa tadabbur. Bab kelebihan mendengar Al-Quran dan meminta bacaan daripada seorang yang menghafalnya untuk didengari, dan tangisan di saat bacaan dan penghayatan Al-Quran. Okey. Bab ini seperti yang biasa tuan-tuan, Imam Muslim bila dia menggariskan bab itu merujuk kepada kefahamannya melalui hadis yang akan beliau nukilkan. Jadi bab ini menyatakan kepada kita kelebihan kita mendengar. Macam tadi, kita masuk dalam grup, kita declare, maaf, saya join grup ni, saya nak dengar aje. Daripada malam ini sehingga malam-malam berikutnya, nanti kalau saya ada confidence, saya ada boleh bacaan sedikit, saya akan baca sedikit. Jadi kita pun dalam grup, tuan-tuan, kita kena support dia juga. Tak apa tuan-tuan, baca sikit je, baca satu ayat pun tak apa. Yalah, walaupun orang lain baca banyak, dia baca sikit je, bagi dia baca sikit. Dan kita tolak dia, dan ingat, jangan kita senyum. Tuan-tuan, senyum jangan. Ketawa apatah lagi. Dia baca tersasar sedikit, kita cuba untuk mendorong dia, ingat, jangan kita senyum. Bahkan jangan kita tegur. Kejap. Lepas tu siapa nak tegur? Pemandu sahaja yang tegur tuan-tuan. Biar pemandu sahaja yang menegurnya. Pastikan grup kita itu ada ketua. Dia je yang akan tegur. Jangan kita senyum, jangan kita ketawa. Kita beri peluang untuk dia, biar dia baca mengangkat-angkat pun tak apa. Satu ayat pun tak apa, biar dia cuba. Jadi kita beri peluang kepada dia, tak apa Tuan Haji. Tuan Haji boleh follow je. Tuan Haji boleh dengar pun tak apa. Kenapa tuan? Sebab dia juga berada dalam kebaikan, kelebihan, saat dia mendengar bacaan tadi. Okey. Dan meminta bacaan daripada seorang yang hafal untuk didengari, untuk diperdengarkan. Apa ni kami tak faham? Begini tuan, kita ada iman jemputan. Biasa surah tuan-tuan ada iman jemputan daripada ahli qaryah, anak-anak ahli qaryah. Bagus, cantik. Tuan-tuan, mungkin ada masa kita jumpa, imam, cuba dengar bacaan saya. Ataupun imam cuba baca suratul fatihah, mungkin saya boleh betulkan semula bacaan saya. Tuan, kita suruh dia baca untuk kita membetulkan bacaan kita. Okay. Dan tangisan di saat mendengar bacaan dan penghayatan bacaan. Kejap. Maknanya kita dituntut untuk menangis ke macam mana bila kita baca Al-Quran? Ya tuan, melihat kepada situasi-situasi tertentu. Kita pernah mendirikan solat sebagai contoh di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kadang-kadang tuan-tuan, imam Masjid Haram Suratul Fatihah pun dia menangis. Dia menangis tuan-tuan Suratul Fatihah. Jadi dalam grup jemaah kita, yalah, imam menangis, kita pun, haji tepi kita pun menangis juga. Selesai solat kita pun tanya haji, kenapa haji menangis tadi? Tak tahu, imam menangis, saya pun menangis sekali. Dia menangis dengan sebab imam menangis. Tuan-tuan, kita menangis semestinya kita memahami apa yang dibaca. Ini susah sikit lah. Kerana kita perlu memahami pengertian daripada bacaan, barulah boleh datang tangisan. Bukan kita menangis dengan sebab orang menangis, kita pun menangis sekali. Bukan. Okay. Seterusnya kita lihat hadis Rasulullah daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah ia berkata,
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. Daripada Abdullah ibn Mas'ud, pernah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Pernah Rasulullah berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, apa kata Rasulullah? Bacalah kepadaku Al-Quran. Hadis tadi kita lihat Rasulullah baca. Manakala hadis ini Rasulullah arahkan sahabat untuk baca. Tuan-tuan, di sini juga kita akan melihat beberapa faedah yang dapat kita ambil nanti. Rasulullah arahkan dia untuk baca kepada baginda alaihi salatu wassalam. Lalu tuan-tuan, dia pun berkatalah kepada Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Saya nak kena baca kepada tuan. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada baginda. Itu kata dia. Dia kata, saya ke nak kena baca sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Lantas baginda alaihi salatu wassalam menjawab, sesungguhnya aku suka mendengar Al-Quran daripada selainku. Ini hujah Rasulullah. Saya suka dengar bacaan selain padaku. Kemudian tuan-tuan, atas tuntutan Rasulullah, dia pun bacalah. Dia pun baca. Lantas dia membaca bermula daripada awal surah An-Nisa. Kata dia, aku terus membaca daripada surah Nisa. Sehingga sampai pada ayat, maka apabila kami mendatangkan bagi setiap umat itu saksi, dan kami juga akan mendatangkan engkau atas mereka itu sebagai saksi. Ayat 41 surah An-Nisa. Ayat ini menceritakan bahawasanya setiap umat-umat terdahulu, mereka akan dihadapkan kelak di hadapan Allah dengan saksi-saksi mereka, iaitu para rasul yang telah menyampaikan risalah Allah. Umat Nabi Musa akan datang dengan Nabi Musa, umat Nabi Isa akan datang dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa akan menjadi saksi atas apa yang telah disampaikan. Begitu juga, dan kami akan datangkan engkau Rasulullah, Nabi Muhammad juga akan terus dihadapkan di hadapan Allah nanti berserta dengan kaumnya, yang mana baginda telah menyampaikan risalah, serta baginda menjadi saksi yang mana baginda telah menyampaikan risalah daripada Allah. Tuan-tuan, selesai ayat itu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, aku mengangkat kepalaku, ataupun dikatakan seorang lelaki yang datang menguisku. Ada orang datang kuis aku, lalu aku mengangkat kepalaku melihat ke arah baginda. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Maka aku melihat air matanya mengalir. Aku melihat air matanya mengalir. Pada ayat 41 tadi tuan-tuan, kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh dengan ayat tersebut. Yang mana ayat itu menyatakan kelak Rasulullah juga akan dihadapkan di hadapan Allah. Tuan-tuan, kami akan datangkan engkau ke atas mereka itu sebagai saksi. Rasulullah akan dihadapkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti sebagai saksi kepada kita, kepada umat baginda alaihi salatu wasallam. Itu yang membuatkan baginda menangis. Okay. Kita lihat semula pada hadis ini. Hadis ini menggariskan kepada kita, iaitu tuan-tuan, seorang yang ada kepakaran tadi, kita baca Al-Quran kepada dia hasil daripada tuntutannya. Contoh, ini juga kita boleh praktik dalam keluarga kita tuan-tuan. Saya ada keluarga, tuan-tuan ada keluarga, ibu-ibu pun ada keluarga. Anak kita, kita hantar belajar kafar, ada kelas kafar petang, cucu kita pula sekarang. Okey tuan, kita cuba wujudkan suasana ini. Abang, cuba abang baca suratul Fatihah, atuk nak dengar. Kita suruh dia baca suratul Fatihah, kita nak dengar. Mana nak tahu ada kesalahan bacaan ni kita boleh betulkan, ataupun bacaan yang betul dibaca oleh dia, kita boleh betulkan kesalahan kita. Abang cuba baca, atuk nak dengar bacaan abang. Cuba baca surah Al-Kafirun. Padahal kita lupa tuan-tuan, kita pun kesamaran, tak jumpa jalan keluar. Wala antum abiduna ma a'bud, ulang ke situ je, tak jumpa jalan keluar nak jumpa. Jadi kita, abang cuba baca Al-Kafirun, atuk nak dengar. Jadi dengan bacaan dia, sekurang-kurangnya boleh mengingatkan kita semula. Tuan-tuan, itu cara. Jadi sekarang kita boleh menghimpunkan di antara kedua-dua cara tadi. Seorang yang pakar dia baca, dan sekarang kita baca kepada dia. Okey ustaz, ustaz boleh tak dengar saya baca Fatihah? Imam boleh tak dengar saya baca Fatihah? Kemudian saya akan baca pula kepada imam. Kalau saya salah nanti imam betulkanlah.
saya nak dengar dahulu bacaan daripada imam. Tuan-tuan, itu di antara teknik yang terbaik. Merujuk perkara ini pernah dilakukan oleh baginda SAW melihat kepada kedua-dua situasi di atas. Okey, kita selesai dalam bab itu. Jadi sekarang berlalu tadarus kita, kemudian disusuli dengan penghayatan daripada bacaan. Di sana tuan-tuan, kita juga ingin mengetengahkan beberapa amalan. Amalan yang mudah juga berkait dengan bacaan, sebaliknya ianya mengandungi kelebihan yang besar. Amalan mudah je. Malam ini tuan-tuan kita akan melihat amalan yang cukup mudah, sebaliknya ianya mengandungi kelebihan yang cukup besar. Kita lihat bab yang digariskan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Babun fadlul fatihati wa khawatimi suratil baqarati wal hathu ala qiraatil ayataini min akhiril baqarah. Bab kelebihan Fatihah. Fatihah je tuan-tuan. Kelebihan suratul Fatihah dan penamat daripada surah Al-Baqarah, iaitu bermula daripada ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan galakkan membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, bermula daripada amanar rasul sehingga wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi bab ini juga adalah bab yang nyata. Imam Muslim ingin mengetengahkan kepada kita tentang kelebihan Fatihah dan juga penamat daripada surah Al-Baqarah. Benda mudah untuk kita amalkan tuan-tuan, dan saya yakin tuan-tuan dah hafal bermula daripada amanar rasul sehingga akhir. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ia berkata, bainama jibrilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama'i futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawm فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيه. Arti daripada hadis di atas, kita ingin melihat kelebihan surah Al-Fatihah dan juga penamat akhir daripada surah Al-Baqarah. Daripada Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Katanya, tak kala Jibril duduk di samping Nabi SAW. Pernah Jibril duduk di samping Rasulullah. Lalu ia mendengar bunyi naqidan min fawqih. Naqid daripada atasnya. Kejap, kami tak faham naqid itu apa. Okey tuan-tuan, naqid bunyinya begini. Pintu yang kita tak sapu minyak tuan-tuan, pintu kawat, kita buka dia bunyi gitulah ceritanya, untuk mendekatkan sahaja tuan-tuan. Sagi tuan-tuan buat betul ke bunyi begitu, itu untuk mendekatkan sahaja bunyi pintu. Okey, bila bunyi begitu tuan-tuan, apa yang berlaku? Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, ini adalah pintu, ini adalah pintu daripada pintu-pintu lagi, telah dibuka pada hari ini, tidak pernah dibuka sebelum daripada ini selamanya. First time dibuka tuan-tuan. Lantas Jibril berkata lagi, maka turun daripadanya seorang malaikat. Lalu dia berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, tidak pernah turun ke bumi melainkan pada hari ini sahaja. Lantas malaikat itu datang dan bertemu dengan Rasulullah serta memberi salam. Kita bayangkan tuan-tuan peristiwa itu. Datang-datang dijumpa Rasulullah, beri salam. Lalu malaikat itu memberi khabar kepada Rasulullah. Maknanya malaikat itu turun khas dikirim oleh Allah tuan-tuan. Khas dikirim oleh Allah. Bahkan penurunannya ke bumi first time. Bahkan dia juga turun daripada pintu yang pertama kali dibuka. Tak pernah dibuka sebelum itu. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, abshir binuraini, aku ingin memberikan khabar gembira kepada engkau dengan dua cahaya. Fatihatul kitab, yang mana kedua cahaya itu tidak pernah dikurniakan kepada Nabi sebelum pada engkau. Nabi-Nabi terdahulu tak pernah dikurniakan kedua-dua cahaya itu. Tuan-tuan, lalu malaikat itu berkata kepada Rasulullah, Fatihatul kitab, Fatihah. Cahaya yang pertama maksudnya adalah suratul Fatihah, Fatihatul kitab. Dan penamat daripada surah Al-Baqarah.
tidaklah kamu membaca satu huruf daripada kedua-duanya melainkan pasti akan dikurniakannya kepada engkau. Tuan-tuan, apa maksud daripada ungkapan malaikat itu? Malaikat tersebut memberi khabar gembira kepada Rasulullah dengan dua cahaya, suratul Fatihah dan penamat daripada suratul Baqarah. Kemudian dia memberi jaminan, ini adalah arahan utusan daripada Allah. Dia memberi jaminan, tidaklah engkau membaca dengan huruf daripada kedua-duanya, maknanya huruf-huruf daripada suratul Fatihah dan juga penamat daripada suratul Baqarah, melainkan pasti akan dikurniakan kepada Rasulullah. Mana apa? Okey, begini tuan. Ertinya kedua-dua poin di atas, suratul Fatihah dan juga penamat daripada surah Al-Baqarah, ianya adalah doa. Ianya adalah permintaan, tuan-tuan. Ianya adalah doa. Jaminan pasti akan dikurniakan. Oh, maknanya suratul Fatihah adalah surah doa lah. Ya. Suratul Fatihah, tuan-tuan, melalui hadis ini dapat kita lihat yang mana seagung-agung doa adalah suratul Fatihah. Biar betul. Ya, melihat kepada hadis tadi. Begitu juga penamat daripada surah Al-Baqarah. Sebelum ini, tuan-tuan, kita salah anggap. Kita anggap suratul Fatihah itu adalah surah biasa-biasa je. Contoh, bila kita doa, tuan-tuan, doa selamat, ada dua doa. Doa pertama, doa yang kedua. Kemudian habis selesai doa pertama, khalifah akan berkata Al-Fatihah. Kita turun tangan. Selesai Fatihah, kita angkat tangan semula. Fatihah itu digambarkan seperti RNR. Tuan, itu salah. Eh, kenapa pula salahnya, tuan? Sepatutnya suratul Fatihah tangan kita kena angkat lebih tinggi. Eh, kenapa? Sebab suratul Fatihah itu adalah doa, tuan. Adalah doa. Bahkan seagung-agung doa adalah suratul Fatihah. Sepatutnya Fatihah itu kita kena angkat tangan lebih tinggi. Merujuk kepada hadis tadi, pasti akan dikurniakan kedua-duanya kepada engkau. Tuan-tuan, ini jaminan daripada malaikat itu, utusan daripada Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, saya terus jemahkan melihat masa yang semakin mencemburui kita, tuan-tuan. Pernah satu ketika Rasulullah mengirim 40 orang sahabatnya. Kita belan terlebih dahululah untuk azan insya-Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Muhammadan wasilatu al-fadilah wa ba'athu maqama Muhammadan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan, di antara kelebihan suratul Fatihah, jika tadi kita dapat melihat suratul Fatihah adalah doa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, terus saya ringkaskan ceritanya tuan-tuan. Ceritanya, pernah Rasulullah mengirim 30 orang sahabatnya dalam satu operasi. Jadi bila mereka bergerak dan mereka berhenti di sebuah tempat, bila sedang mereka berehat, datang seorang wakil daripada perkampungan yang berhampiran. Sebab diorang tahu para sahabat Rasulullah datang dan berehat di situ. Dia datang seorang wakil bertanya kepada mereka tentang siapa di kalangan kalian yang mampu untuk ruqayyah, untuk merawat, untuk rawat. Jadi tuan-tuan, ada di antara sahabat tadi seramai 30 orang, ada di antara mereka yang bangun. Bangun, dia bangun, kemudian sahabat yang lain pun follow dia pergi ke perkampungan yang dimaksudkan. Rupa-rupanya ketua kabilah ataupun ketua puak berhadapan dengan kesakitan, bahkan hanya terbaring saja, tak boleh buat apa. Jadi tuan-tuan sahabat tadi, dengan penuh confident, dia membaca suratul Fatihah kepada ketua kabilah itu. Dia baca Fatihah saja. Dengan izin Allah, ketua kabilah tersebut sembuh serta merta. Sembuh. Dia baca Fatihah dan sembuh. Kemudian tuan-tuan, dan diberi hadiah kepada mereka 30 ekor kambing. Dia orang ada 30 orang. Diberi hadiah kepada para sahabat tadi sebanyak 30 ekor kambing. Yalah, ketua kabilah dah sembuh, jadi dihadiahkan kepada mereka 30 ekor kambing. Jadi sekarang tuan-tuan, diorang pun confused nak buat apa dengan 30 ekor kambing. Tuan-tuan, nak buat apa? Jadi diorang kata, tak apalah, gini, kita balik nanti kita tanya Rasulullah. Jadi bila pulang ke Madinah, menceritakan semula apa yang berlaku, Rasulullah pun bertanya kepada sahabat tersebut, adakah wama yudrika annaha ruqyah? Kamu tak tahu ke sesungguhnya dia ada ruqyah? Surah Fatihah ruqyah. Surah Fatihah adalah surah rawatan. Kamu tak tahu ke? Lalu baginda Ali sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya dibahagikan kambing itu serta satu bahagian untuk Rasulullah. Rasulullah pun nak juga satu bahagian daripada 30 ekor kambing tadi. Merujuk hadis ini tuan-tuan, suratul Fatihah selain ianya adalah doa, dia juga adalah ruqyah. Kita boleh baca tuan-tuan. Tuan-tuan, saya yakin bila tuan-tuan baca, tuan-tuan akan melihat perbezaan. Contoh, orang rumah kita sakit kepala, kita baca Fatihah kepala dia, kita embus sikit. Baca Fatihah betul tuan-tuan pada awal sehingga akhir, kemudian kita embus kepala dia, kita yakin Allah akan menyembuhkannya. Allah pasti akan menyembuhkannya. Sebab surah ini adalah surah ruqyah. Cuba-cuba tuan-tuan buat. Sebelum dia tidur, kita buat tengok dia bangun pagi macam mana. Macam mana yang pagi ni okey sikit. Oh, alhamdulillah pagi ni rasa pala okey lah, pala ringan lah pagi ni. Tuan, ini di antara dengan sebab bacaan kita. Itu di antara kelebihannya tuan-tuan. Anak kita sakit perut, selain kita berikhtiar dengan rawatan terkini tuan-tuan, jangan kita lupa melihat kepada amalan yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Doa jangan lupa. Suratul Fatihah jangan kita lupa. Kita ziarah sahabat kita sakit, sebenarnya kita tak tahu nak baca apa-apa tuan-tuan, kita baca Fatihah kat dia. Dia pun tak tahu, ingat aku dah mati ke? Tuan, Fatihah bukan untuk orang mati. Bahkan suratul Fatihah ini, ini di antara surah yang menjadi rawatan. Jadi saya baca suratul Fatihah kepada kau Mat, supaya yalah, dengan bacaan tersebut yakin insyaAllah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkan kau. Sebab surah ini di antara surah rawatan. Kita cerita sikit kepada dia. Jadi selepas ini tuan-tuan, sekiranya kita ziarah orang sakit, kita baca Fatihah kepada dia. Sebab surah ini juga di antara surah rawatan. Kita baca, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembuhkannya.
baik ahli keluarga kita. Kita boleh cuba buat tuan-tuan, terutamanya mereka yang dekat dengan kita, anak-anak kita, orang rumah kita, kita akan rasai perbezaan. Oi, rupanya sebelum ni saya tak tahu, dengan sakit kecil-kecil begini je baca Fatihah pun dah cukup rupanya. Cuba tuan buat. Kita akan melihat keajaiban di hadapan mata kita selaras dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburu kita. Sebelum itu, sebelum kita berpisah tuan-tuan, sebagai untuk melengkapkan bab yang digariskan oleh Imam Muslim tadi, dan galakkan untuk membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kembali semula pada bab yang dinukilkan oleh Imam Muslim. Galakkan dua ayat terakhir. Kejap. Tadi cerita tentang ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kejap tuan, tak habis lagi ceritanya. Hal ini bersesuaian melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana pengriwayatan itu berlega daripada Abdul Rahman Ibn Yazid. Abdul Rahman Ibn Yazid seorang tabi'in. Pernah tuan-tuan, dia bertemu dengan Abu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah. Lalu dia berkata kepada Abu Mas'ud, hadithun balagani ank. Begini Abu Mas'ud, aku ingin bertanya tentang sepotong hadis yang sampai kepada aku mengenai pengriwayatan engkau. Engkau pernah cerita tentang hadis tersebut, iaitu hadis mengenai dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Betul ke? Lalu Abu Mas'ud pun mengiyakan, ya, betul. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafata. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya pada malam hari, pada malam hari, memadai baginya pemeliharaan. Apa maksud daripada hadis ni tuan-tuan? Apa maksud pemeliharaan? Apa maksud memadai pemeliharaan daripada Allah? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala saat mensyarahkan hadis ini, yang mana Imam An-Nawawi menggariskan di antara beberapa pandangan, maksud pemeliharaan iaitu pemeliharaan kepadanya untuk memudahkannya bangun di malam hari. Maknanya sebelum kita tidur, kita masuk rumah kita malam nanti, kita balik rumah, kita baca bermula daripada amanah Rasul sehingga akhir, dipermudahkan kepada kita untuk qiyamul lail. Di antara makna yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi iaitu daripada syaitan, pemeliharaan daripada syaitan. Kita baca dua ayat tadi tuan-tuan, kita yakin dalam rumah kita tak adalah langsui hantu kat limah balik kampung, hantu Jepun, hantu komunis, semua tak ada. Kenapa tuan? Melihat kepada hadis tadi, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala di antara makna, kata Imam An-Nawawi, minal afat, daripada perkara-perkara yang tidak kita sukai. Rompakan malam hari tuan-tuan, kecurian harta benda kita, kerosakan harta benda kita. Dengan kita membaca dua ayat tadi, pasti akan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemeliharaan. Tuan-tuan, jadi lepas tuan-tuan dengar hadis ni, tuan-tuan pun balik rumah, penuh confident, kunci kereta pun tinggalan kereta je, tak kunci kereta. Masuk rumah, buka pintu rumah, tak kunci, tak tutup pintu rumah, siap buka tingkap lagi. Tuan Haji, kenapa Tuan Haji tak kunci kereta, tak kunci rumah, tak kunci tingkap? Begini, tak yakin ke dengan hadis Rasulullah? Kan Rasulullah memberi jaminan, siapa yang baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah dijamin pemeliharaan oleh Allah pada malam tersebut. Jadi tak yakin ke dengan janji Rasulullah? Tuan, maaf, betul kita yakin dengan janji Rasulullah Tuan Haji, tapi Tuan Haji kena ambil asbab. Kita kena kunci, rumah kena kunci. Kita ambil asbab dahulu, manakala kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah, kita yakin dengan dua ayat tersebut takkan berlaku something tuan-tuan. Takkan berlaku sesuatu yang kita tak suka. Tuan-tuan, contoh, mungkin seseorang dah plan nak rompak rumah kita, nak ambil barang kita, contoh. Tuan, dengan kita membaca tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga hanya mampu untuk balikkan hati dia. Allah juga yang mampu. Allah balikkan hati dia tuan-tuan, tak jadi pergi rumah kita, pergi rumah jiran kita. Contoh, ini di antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah-kisah dalam bab ini tuan-tuan banyak yang sampai kepada kita, terutamanya berlaku kepada orang-orang soleh tuan-tuan. Pencuri masuk rumah tak jumpa jalan keluar. Pencuri masuk rumah dia rasa macam dia berenang. Tak jumpa dia berenang atas lantai sampai esok pagi.
Ini di antara bentuk-bentuk contoh pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, di antara teknik bacaan Al-Quran semestinya mempunyai bacaan contoh daripada seorang pembimbing, dan disusuli bacaan yang baik dan betul itu daripada seorang yang mendengar. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu semestinya tuan-tuan kita bersungguh, terutamanya kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan, kita tak mampu untuk baca Al-Quran, tuan berazam untuk mendengar. Hal ini juga sabit melihat kepada bicara kita tadi, dengan kita mendengar saja tuan-tuan, iman kita bertambah. Dan kita declare di awal, saya join grup tadarus ni, saya memang tak nak baca. Cerita siap tu terang, saya memang tak nak baca, saya nak dengar je. Tak kisahlah nak beri hadiah khatam Al-Quran nanti pun, saya tak kisah, saya nak dengar je. Contoh tuan-tuan. Jadi itu yang ketiganya, dengan kita mendengar iman bertambah. Faedah keempat yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu dengan amalan surah Al-Baqarah tuan-tuan, dan juga suratul Fatihah yang kita sangka ianya hanya menjadi bacaan yang rukun dalam solat. Sebaliknya ianya mempunyai kelebihan yang cukup besar, bahkan ianya juga adalah doa, dan surah itu juga adalah ruqiyah. Begitu juga pengakhiran daripada surah Al-Baqarah. Kita baca suratul Fatihah dan pengakhiran daripada suratul Baqarah pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dan memberi keampunan kepada kita, serta memberi kesihatan, kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan kali ini. Mudah-mudahan berlalunya Ramadan, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Saya mohon dimohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon dimohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.